walking away. Your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away. See if you'll let go of me when you're not holding me. I can see it now. Hey, when I lose, but if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube saya, Emil Mahendra. Hari ini Minggu, tanggal 22 Mei 2022. Masih di kawasan Terminal Jati Kudus. Hari ini Minggu, teman-teman, atau teman-teman biasa menyebut dengan PJKA atau pulang Jumat kembali Ahad bagi para pekerja yang bekerja di arah barat. Oke, ikuti terus keseruan hunting bus hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya. Koi. Ini tadi ada 2 PO Nusantara, teman-teman, Armada Gasik, datang ke Terminal Jati Kudus. Kurang tahu untuk kodenya berapa. Ini kelas eksekutif dua-duanya, dari Kudus ke Jakarta. Biasanya untuk di sini, shelter sini, ini biasanya PO Haryanto semua di sini. Tuh, rukunya sudah mulai dibuka. Ini untuk di sini PO BJU. Lalu sekitar sini ada Kalingga Jaya, Berlian Jaya juga ikut di sini. Di sini juga PO Sahala, Santika, deretannya di sini semua. Juga campur sama PO Nusantara sini. Lalu ujung sini nanti ada Agramas atau kadang Pandawa 87 di sini. Ini baru masuk PO Sahala. Ini dari barat baru masuk ke Terminal Kudus. Setelah ini PO Sahala akan langsung berangkat ke Jepara. Masuk lagi ke PO Nusantara, teman-teman. Jadi ada 3 PO Nusantara di sini. Ketiganya ini Kudus Jakarta. Baru Nusantara masih sepi. Sepi sudah jam 5 lebih 5, teman-teman. Tadi saya lah yang Kofuku ke Jepara. Nusantara lagi, teman-teman. Sirkus 13 CD. Oh, hanya lewat ternyata. Nusantara yang keempat, teman-teman. Tapi hanya lewat. Masuk lagi nih, Nusantara. Julukan Conqueror. Di sana DPO Suka masuk terminal dari Jepara tujuan Tasik. Ini masuk, teman-teman, PO Nusantika julukan Hayabusa. Kali ini mengisi seri 4A. Ini baru masuk, teman-teman, PO Garuda Mas. Dari kodenya ini 606. Ini masuk, teman-teman, Bandung Express mengisi rute Jepara Bandung. Lalu di belakangnya ada PO Sahala Sweet Blue. Ini Jepara Forest, teman-teman.
doon, PO Sala. Asaga. Kalau ada PO Suka dengan julukan Haman. Disusul Haryanto 156 Gladiator. Ini baru masuk teman-teman, PO Efisiensi mengisi rute Jepara Kudus Semarang Cilacap. Ini patas mewah karena pakai toilet dan leg rest. Ada selimutnya juga. Ini seperti kelas eksekutif bis malam. Ini masuk lagi teman-teman, PO New Santika. Julukan apa ini? Rolls Royce sepertinya. Masuk lagi, ini Nusantara dengan livery-nya Manhattan. Ini masuk lagi PO Haryanto 155. Ini Predator, tapi sudah lepas stiker. Masuk lagi teman-teman, ini PO Haryanto. Ini dengan julukan Wedok. Ini yang bakal rolling ke Madura. KM097. Untuk rute aslinya ini Tayu Doyong. Tapi beberapa hari nanti akan di rolling ke Madura. Masuk lagi ini teman-teman, PO Haryanto 065 Paradise. Ini armadanya Pak Biru. Masuk lagi teman-teman, PO Biju. B69. Ini juga masuk Haryanto ke-5 teman-teman. 026 Salimna. Ini juga kabarnya akan rolling ke Madura. Ini berangkat PO Efisiensi. Gol kelas. Nggih, monggo. Hati-hati di jalan. Masuk lagi PO Haryanto yang ke-6 005. Ini dulunya Miracle teman-teman, tapi yang lawas. Kabarnya ini juga akan rolling ke Madura. Penuh penumpangnya. Masuk lagi teman-teman, PO Haryanto 024 dengan julukan Java King. Datang lagi PO New Santika. Ini armada TikTok dengan julukan Koenigsegg. Mengisi rute 5B. Ini juga masuk PO Kalinggajaya. Ataris yang super eksekutif. Datang lagi PO Nusantara. Ini tim Bandung. NS91 Kudus Bandung. Ini PO Haryanto 156 Gladiator. Berangkat sepertinya atau kembali ke garasi.
Kalau belakang ada PO saya lah, Al Jabar. Kembali masuk PO Nusantara. Ini dari bodi milik sendiri Nusantara Gemilang. Karoseri milik sendiri NS80. Masuk lagi teman-teman. Kalau tadi NS80, sekarang NS99. Scania. Masuk lagi PO Nusantika. Ini Hino RK balapnya dengan julukan Aston Martin. Dengan bodi SR2 HD Prime milik karoseri Laksana. Ini masuk lagi PO Nusantika Audi Sport dan PO BJU. Dan ini masuk lagi PO BJU kode nomor lambung B72. Masuk lagi nih PO Nusantika dengan julukan Pinarello. Masuk lagi teman-teman PO Haryanto dengan julukan Atma Diva 067. Untuk rotasinya ini Jepara Cilengsi, tapi katanya ini juga akan rolling ke Madura bareng-bareng ini. Ada HR161 Mahameru. Di belakangnya ada PO Kalinggajaya dengan julukan Dira. Masuk lagi nih PO Sahela, julukan Savana. Ini tim tektok Jepara Poris. Datang lagi teman-teman PO Sahela. Ini julukan Yokohama. Ada lagi masuk nih PO Nusantika Speedster Hino RK Balap. Masuk lagi teman-teman PO Sahala. Al Aziz sepertinya ini. Lagi teman-teman PO Nusantika ini yang Taro Sweet yang kemarin dinaiki Mas Bima. Oh, ini bareng-bareng. Lalu ada PO Sahala. Nusantika kembali dengan julukan Roti Pop. Ini PO Sahala Al Hafi. Masuk lagi ini PO Haryanto
168 Geisha. Susul 004 Ineffable. Di belakangnya ada Estrella Del Norte 016. Ini juga rolling Madura, teman-teman. Lalu ada ini apa? Bersolid PO New Santika. Ini yang suite class. Oh, yang priority class. Di belakangnya ini baru suite first class New Santika juga. Masuk kembali PO Beju kode BC1 B78. Disusul 150 The Janissary. Lagi PO New Santika mengisi rute Jepara Ciawi. Lalu ini tadi baru masuk PO Haryanto gak ke rekod, teman-teman. 051 Al Itiraf ini juga bakal rolling ke Madura. Masuk kembali PO Haryanto 080 Siliwangi. Rute asli Bojonegoro Bandung. Lalu masuk lagi nih PO New Santika Bersolid. Masuk kembali PO Beju. Ini julukan Icardi Jepara Merak rute aslinya. BC88 kode B62 Icardi. Ada pasukan wayang PO Haryanto. Ada Siliwangi. Ini Siliwangi, teman-teman. Lalu ini Janissary Estrella Del Norte. Ini 004 ini Fable. Lalu ini Keisha 168. Masuk kembali PO Haryanto kode 074. Julukan Al Ikhlas. Masuk lagi PO New Santika yang Bersolid. Ini yang kelas bisnis kelas. Lalu ada PO New Santika dengan julukan Lancer. Lalu ada PO Kalinggajaya Ataris. Ini yang kelas suite kelas, teman-teman. Ini yang drivernya Pak Kun X STJ. Salah. Ini tim TikTok Kofuku SE02. Rute patennya ini Jepara Parung. PO salah. Ini Hino RK Balap Anajua
X Lowo Ireng, disusul Sahala Al Hasan Jepara Merak Sweet Class. Di belakangnya ada Mebits, ini juga Jepara Merak Sweet Class teman-teman, full seat. Masuk lagi nih PO Biju dengan julukan Transporter. Masuk lagi teman-teman, PO New Santika Seat Social Distancing dengan julukan Motegi. Datang lagi teman-teman, PO Haryanto 060 Tanah Suci, ini juga bakal rolling ke Madura. Lalu di sana ada PW atau instrumental, ini masuk kembali 161 Raka Vio. Rute patennya ini Bojonegoro Bogor. Disusul PO Sahala Mandalika SE3. Di belakang ada 113 PO Haryanto sana teman-teman, itu Cicarito, itu juga bakal mengisi rute Madura, rolling ke Madura. Ini masuk lagi PO New Santika single glass. Masuk kembali ini PO Sahala sama PO Beju. Ini Sahala Tomblok. Biju Jepara Bogor dengan julukan Wamoza, ini dari sasis Volvo B11R. Kode B75. Ini rame teman-teman. Pak Haryanto yang sana juga berangkat. Datang lagi PO Haryanto Al Basit. Datang lagi itu PO Sahala Jepara Bandung Siliwangi biasanya teman-teman. Barisan PO Haryanto di sini. Masuk kembali itu PO New Santika tim TikTok dengan julukan Barakuda. Disusul PO Haryanto 095 Golden Boy, ini juga rolling ke Madura teman-teman. Masuk lagi PO New Santika Losail Jepara Bandung. Ramai banget teman-teman. Ini masuk lagi PO Haryanto 038 Al Isra. Rute patennya ini Tayu Ciawi. Masuk lagi PO New Santika Erzberg Rodeo, susah banget bacanya ya, New Santika
054 PO Haryanto. Single factor. Masuk lagi PO Haryanto. Blues kayak 162. Ini crashnya 161 Raka View. Bojonegoro Bogor. Masuk lagi PO salah. Struggle. Agramas pertama masuk Terminal Jati 084 Brooklyn. Mercy 1626. Lalu Cicarito ini juga berangkat 113. Baru datang ini PO Nusantika dengan julukan Trium. Ini masuk lagi teman-teman. PO Nusantika dengan julukan Rukma. Rame banget teman-teman, sampai tidak ada tempat parkir lagi. Barisan PO Nusantika dan PO Biju ini baru datang, tidak tahu tempatnya mana. Ini berangkat ini Tanah Suci PO Haryanto. Haryanto Kesia ini juga berangkat. .038 Alisro juga berangkat. Datang lagi nih Berlian Jaya. Berlian Jaya pertama yang masuk. Berlian Jaya kedua yang datang. Masuk kembali PO Beju BC5 B39 Pati Bogor. Datang kembali. Ini PO Berlian Jaya ketiga. Datang kembali ini Agramas kedua Sadewa. Jaya yang keempat berarti ya. Yang paling cakep tuh ini teman-teman, liverinya ini loh. Berlian Jaya kembali memasuki Terminal Jati Kudus. Kode 2C Bojonegoro Jakarta. Sedang itu kan arok persiapan berangkat. Datang ini PO Agramas Baureno BM091 tim Bojonegoro. Oke teman-teman, kita sudah dulu anting bus hari ini, hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 di Terminal Jati. Di sini masih ada beberapa PO Santika menunggu penumpang. Terima kasih telah menonton video hunting bus hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya agar makin berkembang. Dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.